tersedia semain aman. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Hari ini kami ada dalam kegiatan di Perpustakaan Kota Bogor. Dan di sini kami bersama seorang ibu. Boleh ibu memperkenalkan diri, dari mana, siapa, dan mau kegiatan apa sih hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Anisa Fatni. Saya sebagai leader program dari sebuah sekolah bernama SMX School of Makers. Jadi SMX ini kami menyebutnya SMA-nya Sekolah Alam Bogor. Kami bergerak di bidang non-formal, pendidikan non-formal setara dengan SMA. Kemudian kegiatan hari ini kami sedang melaksanakan acara pembukaan pameran karya yang merupakan bagian dari Karya Makna 2024. Jadi secara khusus kalau di kesempatan kali ini memang pamerannya untuk karya-karya ilustrasi dan juga tadi ada song launching dari salah satu murid kami bernama Kalila dengan judul lagu Nyawa Tak Bersalah yang menceritakan tentang hewan, betul. Hewan-hewan yang biasanya mendapatkan tindakan kekerasan, perilaku yang tidak menyenangkan seperti itu. Dan rangkaian Karya Makna ini teman-teman tadi selain ada divisi ilustrasi terbagi juga menjadi 7 divisi lainnya. Di antaranya yaitu makanan, minuman, literasi, ilustrasi, eco-living, farm to table, dan juga crafting. Seperti itu. Peminatannya itu berdasarkan minat dan bakat. Dan juga teman-teman membuat karya-karya yang memang sebetulnya durasinya cukup sebentar, sekitar 1-2 minggu saja teman-teman membuat prototipe sampai akhirnya kita ready untuk berjualan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut dan bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain. Sukses juga buat sekolah alam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.